Hai Sobat YouTube, saat ini Sobat sedang menyaksikan video dari MXY Channel. Dan kali ini saya mau berbagi satu trik tentang bagaimana cara membuat pesan di Instagram yang sudah kita baca menjadi belum dibaca gitu tampilannya. Ya, langsung saja kita mulai. Pertama, buka dulu aplikasi Instagramnya. Setelah itu kita masuk ke fitur DM ataupun inbox di Instagram kita. Seperti ini kita ketuk, ikonnya di pojok kanan atas. Namun untuk menggunakan fitur ini, Sobat harus beralih dulu ke akun Instagram bisnis. Jika akun Instagram Sobat masih jenis akun Instagram pribadi, Sobat nggak bisa menggunakan fitur ini. Dan jika Sobat ingin beralih ke akun Instagram bisnis dan butuh panduan, di sini saya sudah sediakan videonya di deskripsi, nanti bisa cek. Ya, di sini akan kita lanjutkan. Jika sudah terbuka fitur DM seperti ini, biasanya kan sudah ada pesan yang telah kita baca gitu. Cara untuk membuatnya menjadi seperti belum dibaca gitu, kita dapat ketuk pada pesan yang dijadikan belum dibaca, ketuk dan tahan. Kemudian kita ketuk atau kita pilih yang tandai belum dibaca di sini. Nah, seperti itu dia jadi terlihat seperti belum dibaca. Kita dapat kembali untuk melihat. Nah, di sini di DM kita jadi terlihat ada satu pesan yang baru masuk padahal sebenarnya nggak ada gitu. Kita buka lagi, bisa juga diterapkan untuk beberapa pesan ataupun banyak pesan di sini. Caranya sama, kita ketuk lagi. Kemudian kita pilih tandai belum dibaca, ketuk tahan, kita pilih tandai belum dibaca gitu. Nah, kurang lebihnya seperti itu, dan mungkin sampai di sini dulu tutorial kali ini. Terima kasih sudah menonton, sekian dan sampai jumpa.